Nyok, kita nonton ondel ondel. Nyok, nyok, kita ngarak ondel ondel. Nyok. Oh,
Bukan cuma kita yang kota, tapi semua dari apa namanya kami dari Indonesia, komedian Indonesia, komedian Indonesia pun kemarin pengen tahu kenapa sih sebabnya teman kita ini bisa sakit dan kenapa dia bisa sehat. Apa yang pada kesempatan ini? Apa yang mujizat yang mereka dapatkan? Pada kesempatan ini karena kalau kita ngobrol-ngobrol sama teman kita yang dari ibu dari sana itu, tepuk tangan buat ini ya, terusnya dari ibu yang mana bukan tidak bulan kita jalan ini susah ya, kita kasih bantuan di sini ya, ini ya, alhamdulillah gatang. Sekarang juga ini es bonbon yang di tengah-tengah kita kan becek tuh, becek di sini aja tuh, gue gak bisa ngajak-ngajak kok ini ya, mic-nya aja di sini. Mic-nya aja buat. Mic-nya aja, mic-nya aja di situ. Becek. Gua gendong deh. Ini gendong deh. Enggak bisa nanjak, ini enggak bisa nanjak. Digendong ada yang mau gendong. Ya orang gila itu. Digendong gua kayak mama aja. Ini enggak itu kali situ. Enggak, kalau enggak ini Rini duduk tadi diangkat bangkunya. Ya, entar urusannya jatuh rame-rame lagi deh. Rame-rame. Nah, kita ngobrolnya di sini aja deh. Eh, panggung aja pindahin kemari deh. Iya. Karena keadaan kayak gini, jadi kita juga nggak bisa nampilin ini es bonbon ke panggung. Kita tahu ini karena mungkin harus steril dulu ya. Iya, maklumin deh. Bang Edi, Bang Edwin, maklumin deh. Namanya sekarang Luna Maya udah kakinya 3. Kebetulan kan di rumah ayah tuh kena sakit diabetes gitu. Ya, alhamdulillah katanya genetik tuh lebih kuat. Dari daya ternyata kena juga ya, memang itu semuanya karena ya memang kalau sakit mau datang katanya cepet, tapi perginya kan lama. Iya. Oh. Iya gitu Bang Edi. Jadi akhirnya dari kena penyakit gula ya. Terus dengar-dengar Warini ini sempat parah, bahkan sempat sekarat, katanya pernah juga hampir dimajiin ibu-ibu. Ini gimana? Hei, jangan rahasia dong. Nah, ibu-ibu semua udah tahu. Infotainment berbicara. Ini gimana coba ceritanya begitu dinyajiin? Apa tuh ada rasanya tuh? Ya Allah, dinyajiin. Ya alhamdulillah berkat doa ibu-ibu semua, berkat doa semua orang banyak. Amin. Berkat doa orang tua. Ya alhamdulillah sampai hari ini bisa hadir di sini bersama teman-teman semua. Amin. Ya kalau memang diurutin ke belakang sih mungkin. Kalau ya harapannya mungkin tipis kali ya, kalau orang yang ngelihat mungkin ini, tapi ya inilah mukjizat Allah yang gak pernah kita tahu. Amin. Jadi ya, ini juga mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua. Iya. Buat ya, buat adik-adik, buat ibu-ibu, buat semuanya deh yang udah banyak membantu doa, membantu dukungan moral, spiritual, maupun spirit maupun material buat ini gitu kan. Pokoknya cuma Allah aja yang balas semua. Iya. Jadi gini, pokoknya kita dalam hidup ini perlu adanya keyakinan dalam itu, semangat untuk apapun. Allah juga bilang kalau kita kerja itu Allah kalau sayang ke rumahnya kadang-kadang selalu kayak kecobaan. Dan cobaan itu semua harus tidak dikejar. Kita wawancarai dulu saat masalah tentang kemarin kita lihat gimana Bor ini, sekarang gimana Bor ini. Ternyata juga di sini kan katanya Taman Indonesia ya nih. Jadi pengunjungnya juga ada pengunjung dari luar. Itu yang mau nonton ke dalam sini, ini rekan-rekan dari Opera Band atau komedian Betawi yang ada di Jakarta. Ada apa-apa, silakan gabung dengan kami di sini. Ya, kenal ujian, silakan.
Nanti juga Anda akan dikocok oleh para pemain media. Iya. Ya kita lanjut lagi. Oke, dan perlu diberitahukan juga bahwa kenapa kita ngadain di sini. Nah, itu. Karena kalau kita ngadain di sini, alhamdulillah kalau saya lihat teman-teman banyak yang hadir. Oh, dari puncak mungkin agak terbatas dan alhamdulillah sekarang di sini. Dan karena banyak di sini mungkin ya. Pada saat tadi datang kita kagak ketemu untuk bermaaf-maafan karena kita ada halal bihalal. Ya. Maka kurang afdol kalau kita tidak bersalam-salaman, Bang Arifin. Oh benar. Jadi nanti kita ke sini ya. Kita saling bersalam-salaman. Ya. Karena sedalam 360 hari itu kita mustahil kalau kita tidak bersalam. Iya. Ya. Kita di sini kita bersalam-salaman. Oke. Semua keluarga anggota obet-obet, mari kita bersalam-salaman, kita bermaaf-maafan. Kita semua berdiri. Ya, kita mau disana. Kami lagi nyari nih. Irza, Suka,
Di sini juga ada tolong diwakili sama omnya Bang Mulana mungkin. Omnya Bang Mulana mana? Bang Mulana, Mulana untuk wakili Bang Mulana. Susi atau Susi ini mewakili? Ya Susi. Untuk bisa mewakili untuk memberikan hadiah kepada anak-anak yatim di lingkungan Kewalusan Open Open, kami mohon untuk Zahira dari anak warga Pak Jimmy. Zahira, karena beliau juga berapa hari yang lalu ulang tahun Tuna Nazar, untuk memberikan sedikit rezekinya kepada adik-adik atau rekan-rekan dari Kewalusan Open Open yang ya, yatim pada siang hari. Kami mohon untuk didampingi apa yang dari Bapak Norman. Pak Norman, Pak Lura. Pak Norman, Pak Lura. Kata Pak Lura, iya. Ini Pak Lura kita. Ya. Bang Kopi mungkin ke depan bisa. Bang Kopi, sini Kopi. Ini ada amplop tinggal ngasih doang ya nanti nih. Memberikan. Ada amplop tinggal ngasih doang. Mas Tri. Ini pegang nih. Dampingi. Mohon maaf ini ada jimat, jadi nanti tolong dibagi saja. Ya. Daerah satu-satu aja, daerah bidang satu. Bidang satu, ya gak kebanyakan, gak apa-apa, secara simbolis aja. Ya, secara simbolis aja, kasih selamat aja, gak apa-apa, kasih selamat aja. Ya, Pokar? Ya, silakan. Nanti di foto bertarang ya. Panjangnya ya, kemana-mana nanti kita bisa di... Ini nantinya, saudara kita, keluarga besar dari Pak Robek, kasih untuk anak yatim piatu, dampingan kita yang sudah tidak ada. Mudah-mudahan bisa lalu dikuatkan. Bang, Bang Ipin, ini adalah rasa kepedulian kita. Ya, sama kita. Ya, gimana kita merasa peduli. Ya, terima kasih. Ya. Zahira mau kasih sambutan sedikit buat kita semua. Oh, Ibu Daya, silakan. Ibu Daya jangan marah sebentar. Kita Ibu Daya sebentar mau Ibu Daya ya. Sebentar. Ya. Ibu Daya, kamu mau ngomong bisa kasih satu sedikit sepatah dua kata buat saudara-saudara kita. Ya. Oh iya, makasih ya, Raya. Oke, makasih. Ibu Yuli. Oh ya, sini Ibu Yuli. Ya. Ini Ibu Yuli. Ibu sini Ibu Yuli. Ibu Yuli. Ini terharu ya, terharu. Mudah-mudahan ini adalah terharu kebahagiaan buat kita. Ya. Kita peduli, kita sayang sama Mas Dayong, yeah. Kita cinta sama Mas Dayong, tapi Allah lebih sayang yeah. kepada Mas Dayong sehingga Mas Dayong meninggalkan kita. Ya, saya lagi mudah-mudahan Mbak Yuli tabah, menerima cobaan yang sangat berat ini, dan mudah-mudahan kita selalu bersama, kita selalu bersama. Kita selalu peduli terhadap keluarga besar kita, terhadap kebersamaan kita. Sekali lagi, mudah-mudahan Bang Yuli tabah. Ada yang mau disampaikan, Mbak Yuli? Yang bisa. Terima kasih sekali lagi, ya. Bang Yuli. Terima kasih. Mudah-mudahan tabah bisa menerima cobaan yang sangat besar ini. Iya, ya, ini rupanya terharu. Terharu iya. Artinya mungkin selama ini merasa di kesempatan yang baik ini, di tahun-tahun sebelumnya memang Mas Bayu selalu tampil, selalu bisa ikut kegiatan kita. Tapi di kesempatan yang baik ini, sekali lagi Allah lebih sayang ya. Untuk menerima kenang-kenangan dari kita. Iya. Ya, ini, Pak Norman silakan. Iya, Pak Norman. Ini Pak Norman kasih. Iya, Pak Norman kasih. Iya. Ya, untuk mengembangkan ya, tolong dibuatkan hasil karya dari ini yang dibagikan oleh putranya ya, Pak Gubil ya. Mudah-mudahan ya, sekali lagi boleh bergabung sampai kepada Ibu, hanya ini yang bisa kami sembahkan untuk kami tercinta yaitu Bapak Norman Sunarno. Ya, untuk selanjutnya kami serahkan lagi kembali ke MC ya. Untuk acara-acara berikutnya. Ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan dari kami dalam penyelenggaraan ini. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Doni. Ya, itulah dia sambutan Ketua Panitia Penyelenggara Halal Bihalal pada kesempatan siang hari ini, hari Minggu ya, tanggal berapa nih? Lupa saya tanggal 4 ya. Mudah-mudahan di acara yang paling spesial ini kita selalu menjalin silaturahmi ya. Iya. Karena Oprah Robert selalu menjaga kewargaannya, kepedulian terhadap yatim piatu dan kereta Bogor. Ya, terima kasih.
habis makan makanya ngaturan kurang kencang. Assalamualaikum. Bang Opik. Selamat siang buat para senior saya. Dan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya di sini. Tadi buat kocok perut, kocok aja lah kalau pengen tahu. Coba buat Bang Kopi. Arif pasar sore, cara-cara
ribu puas. Apa lagi sinden? Lernya? Apalagi sinden? Biduan. Iya. Kenal seminggu, manggil bapak, manggil ayah. 4 minggu minta dibeliin HP. Nih, nunggu ke depan. Ya kan HP itu kan alat komunikasi supaya tahu kita ada di mana. Ini mintanya satu, jangan dua. Dua mintanya. Ya ilah HP murah banget, Bu. Asia cuma 200. Ada mau dia pakai Asia, katanya murah. Yang yang ada modelnya. Jangan alasan gue kontra murah-murah amat. Samsung. Enggak mau Samsung. Enggak mau. Apa dong? No, Nokia. Gak jadi nih, gue kata. Direlotin. Kalau belinya 7? Gue bingung dan neraknya. Enak banget lu ngomongin biduan. Biduan juga kalau kagak bakal dibaktamakan pakaian lu mah gak bakalan digodain. Biduan ke sinden ke itu udah enak aja mah. Boleh jadi enak lu orang itu bekas bini lu yang tetenya di leher. Bukan ngomongnya bener apa kan? Lah tete di leher. Itu aja sinden. Bukannya tetenya di leher. Iya kok gitu. Hutangnya sempit tetenya gede juga naik. Bongo kan. Gituan gue beliin beras yang 2.500 kon gabah mulu sama gak sama deket ayo bedek sering marah sama gue gak malu sekarang beli beras murah gabah sama deket atau ngumpul gue ingin iya udah hal bukan ada gabah sama deket atau ngumpul tetenya aduk beras percaya soalnya waktu gue datang juga emang bini lu lagi nyapu cuma pakai kutang nenek-nenek doang. Lagi nyapu begitu anak lu tuh yang baru 8 bulan. Anak baru 8 bulan berarti udah 5 bulan lagi. Itu namanya berarti bini gugur. Kata gue pak itu bocah tetein lah. Nangis mulu kan emang dia katanya ulaan. Penyakit yang buta tutup bunyi. Cacingan. Cacing tuh kecil, 5 bulan. Ya bener ulah itu kan. Pas begitu digemblok, anak lu digemblok ke belakang. Kata gue, kok kan nete ini di belakang? Iya nih, katanya kalau pengen nete kan bisa hampir aja ke belakang. Iya, udah tete belum hampir ke belakang. Oke, kita nyanyi. Lagu lu pengen bisa nyanyi lu. Wah, romanya lama sampai ngajarin. Ya, Masya Allah. Iya, lu. Gue nanya, bro. Gue tau lah yang dipesan sama Bang Opik lo. Ya terima weh. Kita kasih gangga nyawa kita buruk lo. Buruk banget kita ambil halal bihalal ada yang mati. Mulai di DKI ya. Lo biasa aliran lo mas apa? Aliran gue aliran sesat. Lo pake nanya aliran. Maksud gue lo biasanya main di mana? Biasa gue main di Kerawang Tungga. Lo main di mana khususnya? Ngepop, ngejazz, ngerok. Nah, ngerok sering dulu, tiap sore. Ayo, bini ngerok gue. Saja, bukan, sering. Sakit perut di ngerok. Sekarang begini. Kita main sandiwaraan. Drama. Untung-untung. Siapa tahu kita diajak syuting lagi ngepop mobil. Nah, gue jadi Roma. Jadi istri, oke? Okay? Gue? Jadi istri. Bininya Roma? Insya Allah. Roma nih? Tiga, bukan meleng. Yang namanya Roma tuh ganteng, cakep. Masa Roma 3 kilo berikut pulang. Romanya sering puasa. Ayo mana, Rika? Bom-bom kan? Rika, sudah tak cinta lagi dengan Kak Roma. Oh, lagi ngerayu. Mumpung-mumpung, Mbak.
lagi pergi arisan. Oh, jadi ceritanya lu drama? Aduh, drama drama iram. Gak apa-apa, itu ngamal. Drama bukannya masjid. Oke. Bu, kayaknya gak ada yang jadi ngamal. Lu kenyang. Lama mana menggerang lu, kayak macam. Kenapa menggerang lu? Rika. Rika. Nyingkrun lagi dengan Kak Roma. Masa Roma ngomong yang nyingkrun? Nyingkrun apa sih? Oke, okay, lagunya dia enak ya, enak. Yang enak? Oke. Giliran makan siang. Lu bekas. Kak Roma di sana sambil lama ngomong. Nyariin Mbak Rika. Yang mana motor gak dikunci? Rika. Cuma maling. Maksud gua di taman sambil makan makanan kecil. Kuaci. Sariawan. Snack. Kegedean. Habis apa Roma makanannya? Lalar hijau. Gila kenapa Roma lagu makanin lalar hijau? Mau lo pakai bayar? Ayo Roma makanin lalar hijau. Roma di sana diem-diem. Nenek tau. Gue butak apa? Kayak di sana. Kayak di sini. Oke. Okay. Bilang kamu pada gegaras kambing ayam gue mau ditanggung. Lu udah mati aja masih worek banget tuh. Berbuat
ngomel aja. Kentut. Enggak, Bu. Kamu jorok. Hari ini ada kan ibu bersama artis yang memang sedang naik daun. Kadang-kadang ada di daun nenek, kadang-kadang ada di daun pisang. Gua udah jadi, udah berhenti jadi ular kekek. Diam-diam gua lagi angkat. Angkat ular. Artis ini juga pernah dipanggil oleh Bapak Wali Kota Jakarta Utara dan mendapatkan selembar penghargaan. Asik. Tepuk tangan dong. Asik. Insyaallah Allah Akbar. Dan kemarin pun dia dipanggil oleh Bapak Wali Kota Jakarta Timur dan mendapatkan selembar penghargaan dan sebuah piala. Oke, terima kasih. Dan insya Allah di tahun 2010 nanti dia juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jangan-jangan yang mentok. Aja. Tepuk tangan yang mulia buat Bang Roma Irama. Irama. Irama gambus. Oke, kita nyanyi duet aja. Oke, mumpung Rita belum pulang. Ya. Lagunya Rujuk. Rujuk? Rujuk. Bekas mini. Oke. Enggak. Tepat. Anjing lo. Dan diajak ngikut susah kan? Oke.
dari Bang Opi Ubi. Bang Opi tadi udah nyampe, kan 100. Iya, berapa nih Bang Opi? Pek gua berdua. Iya. Ya, Bang Opi pake ngasih pek gua. Dan apa? Gope aja. Lu kok kata perempuan nanti ya lu? Lu boleh ada sopir. Itu di suka ngambilin unit orang. Cilis-cilis. Ya, yang udah pada nyawer, makasih. Semoga amal perbuatan anda akan ditanggung dosa-dosa anda. Ini lain. Kalau dibagi duit sebutannya lain, apa mau kemari ramah gila? Kalau dikasih duit, kalau dibagi rokok, baru Allah dibagi duit. Alhamdulillah. Allah kagak dingin bagi. Jadi lah. Kita tega amat ya. Selesai dong delima saya bungkus di ujung air. Lah, dikasih saya 100 ribu sama Bang Opi, saya terima. Hei dong, justru yang lain. Wah! Pengeretan lu! Dih, aku mau nyari duit kemana aja kalau boleh ngocok meleleh matanya dong. Nah. Ya boleh lagi, kapan lu setelah kritis? Alhamdulillah, bakal setor kreditan motor. Bakal setoran motor? Tinggal sebulan lagi. Wah, lunas. Dicabut sama dia. Dan lihat orang lah. Sudah turun, udah enggak lagi. Enggak,
Mari, mari. Jangan sih kali. Kenapa? Mama lagi sakit, makanya gak dateng. Kau dari gila-gila. Gila! Malu. Ini kan acara halal di halal. Tentunya acara halal di halal. Ini buat yang muda-muda. Coba yang tua merasa tua gitu. Perasaanku mah masih muda aja kan. Ini acara lebaran. Jadi yang pantas ngadain lebaran tuh ya kita-kita orang. Ini pantas nih apa lebaran? Yang gua gak pantas apa? Gua udah mati. Pantasnya ada di Ragunan. Pakein, atau kepala nyok. Cuy, tebu kepala nyok. Lebaran nyok, kek gua mau di nyok. Kek gua juga enak. Kamu lebaran di nyok. Sekarang kita oh nyok bang, itu dari ditunggu itu. Udah. Udah itu. Ada berapa? Ya mungkin juga ada 2 juta, paling kurang-kurangnya 200. Ya 700. 2 juta? Kurang 700. Besok ambil lagi lu. Biar. Sekarang ikut hiburan. Kita hibur semua